Nah, kula mulai lambat pidato baru makin ni ke kepala tak gentar. Cuma kula tak perlu ajalah saki sampean nilai TV gelak ke Fauzan ganteng makin gantengan kula. Cek ke Fauzan tak ada ikantok. Mani jatahada fa asaba falahu ajrani wa mani jatahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Mun bada orang ijtihad pah bener oleh dua kencaran, kencaran bener, kencaran ijtihad. Ijtihad pah salah oleh situng kencaran, kencaran ijtihad. Tetapi bener salah bakun masuk suar. Jelas yang gitu. Paham? Maka namun kalau keng masalah pada tak pada ku lebih sampean kak dintu sepenting ki bedesi etorok tau saat tokal. Berisi kunut, berisi tak kunut. Imam Malik aku kunut sebelum ruku. Aku lebih sampai tak usah atokar lah. Aku kunut sebelum ruku, nurut Imam Malik, beda hadisnya. Aku kunut samarin ruku, nurut Imam Syafi'i, beda hadisnya. Saya tak kunut, beda hadisnya. Saya tak hadisnya, saya luar bejang sopura. Sehingga, ketika kau leban ajunan faham, insyaAllah tak pangkempang ngelirwaki orang lain. Apa napa? Ilmu ampun ikandi. Tidak itu pentingnya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin abil qasim al amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jitinaba wa bti'ada waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsan. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي الآية صدق الله العظيم علماؤنا الأعزاء wa masyaikhun al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus ajunan syurga hadrat syekh hadrat al-mukarram kiai haji ahmad fauzan badruddin, sesangat badan kaula amul jaaki, sangat badan kaula ta'zimi, terjukan ajunan syurga kiai haji ahmad zaini dahlan, jukan badan kaula ngaku ngaki ajunan sukulja kiai haji Samhari, ajunan sukulja kiai haji Solihuddin, benda setuju kiai, setuju guru sehadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian badan kaula tak oning das iPod. Namun dek kesetuju badan kaula hormati dan insyaAllah setuju imul jaki serta ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jajaran tokoh masyarakat secara istimewa pemangku desa Tampo Cumpreki yang pada kesempatan malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita, jika itu Bapak Yanto beserta seluruh aparatur desa senyepoi dusun, senyepoi kampung, sahibul manzil ajunan semulia Kiai Zahratul Munir beserta seluruh jajaran majelis keluarga, pemangku lembaga pendidikan Mambaul Hikmah, dan seteja wali santriwan
wali santriwati yang hadir. Alhamdulillah. Mungkin kau lebih ajunan etakdir alingki abolong dalam kabadaan atikir cepon gila sekaligus sebagai bentuk syukur tak ikhlas semakin nampun pokol sangat lebih bijam sebenarnya. Ini kan apa jangan sambian, mesti terus lagi na ya toreh, mesti terus lagi na makai copok pada dalam Jumat dia. Ini kerawai kan terus dalam Jumat ini. Terus kira-kira. Muncang seibu-ibu terus maki gula semalam ke macam sambil maturaki salawat bin salam da ajunan semulja kuste kanjing nabi sekat dimma kuste kanjing nabi kak dinto tetih lenca lenna kaula ajunan oleh hidayah oleh petunjuk manabi bahasanya Kiai Ahmad Fauzan kula sanyunah. Jadi Gusti Kanjeng Nabi sanyunah. Kula mulai lambat pidato baru mangkene ke beliau tak gentang. Cuman kula tak perlu ajalah sakit sampean di TV kula ke Fauzan gentang makin gentengan kula. Cek ke Fauzan dah tadi ke antok. Jangan kula. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kaula ban ajunan e melemangken ka dinto hadir setadak lain to cukna adua aki potra kaula ajunan iki na bangki apo napa untuk potra kaula ban ajunan sampai abada aki acara raja ketika dinto ajunan sampai hadir karena urusan potra ka dinto bapak ibu hadirin kak dinto benih cuma urusan pantes tak pantes. Benih cuma urusan ngalak biasa bentak biasa. Tapi bagus ben saya nak foto kak dinto tetap bagus ben saya nak orang sepuh. Nak foto bagus, yang sepuh bakal bagus. Nak foto saya, yang sepuh bakal saya. Nak foto tak bagus, yang tua bisa saja tetap tak bagus. Mangkana anak kak dinto benih cuma masalah urusan keturunan, benih cuma masalah urusan penerus generasi, tapi anak kak dinto amallah kaula ben ajunan, baik ketika kaula ajunan kak dinto kik beda ialam dunia, otaba kaula ben ajunan beda e akhirat ngadub dak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai beda jabu, tafaddalallahu bi kitabil awladi lil walid, bahwa setiap lakonan anak kak dinto bi Allah ia toraki e parengaki e bagi dak ka orang tua ring sepo na asarin keng putra na ngaji maka ring sepo oleh gencir na ngaji ring sepo na nikutipi putra na asolat maka ring sepo oleh gencir na solat ni bisa lah ni ka dalam kaidah fikih itu buaki al wasail fi hukmil maqasid perantara ben tujuan kak dinto koma pade jelas paham. Mana ayu mulai mula jenis. Wah korang ke iya. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah. Makanya karena urusan ilmu syariat kak dinto benih cuma urusan dunia. Tapi sampai urusan akhirat. Hadir emalem mangken ajunan. Adu aakina nak potok. Potrana ajunan sebenarnya kak dinto menteri bi Allah benih cuma karo oleh ilmu tapi ilmu na menteri manfaat amin Allahumma menteri tak karuah andi pengetahuan tapi pengetahuan na menteri tetilan jalan selamat ya akhirat amin namun lah potra kak dinto selamat ringkuan ini keselamat kuna sering ngebala iman kak diman dan kula sering ngebala iman kak diman bahwa anak kak dinto seh bekal nentuaki kabadaan orang sepone di akhirat banyak orang tua ahli ibadah orang sepone bagus ibadah ke Allah tapi gara-gara putrana etingkel tak andi ilmu yang sepone sekotu nama sok suarga etarik di nak kota iki bukan raka menteri selamat. Ada orang tua yang seharusnya masuk neraka ibadahnya tak pati banyak kencernya sakoni
gara-gara andi anak-anak angki pasakolah ilmu nah ia malaki ring tua sekotu na masuk neraka yang kesbina foto anak tak gelum masuk ke suarga munding tua tak iki bedak suarga Allah mentertepada kaul adunan amin. Makanya hulukan sampian menurut lagu cepon lagu usia makin berkurang dosa makin bertambah berarti apa tanda maka kita tahu lah onggu lekas marifu waktu habis percuma hanya untuk dunia siang kau cari harta malam kau menghitungnya tak buang buku lebih sampai mikir tunya ibadah terkadang kelupai ngapo elang sampai gede can ngocak lagu nadhur kerepotan ansar di perjalanan maurib kecapean isa esinitron subuh kesiangan itu ketomanan king mun petanda pancingan masuk surga sementara seuning ilmu gara-gara ring sepotongan masa pola ring sepotongan mengaji anak tak kira gelum masuk suarga muling sepotak ikhidu masuk ke suarga Allah subhanahu wa ta'ala mencertepak kakak dintu kauluban ajunan amin Allahumma amin Allahumma maka ada saya ingat potra nikah agama apakah ada masalah yang sampian anak isabat ke pendidikan selain madrasah ya tore sepenting madrasah ikhidu bayi nomor situng agama ikhidu bayi pendidikan sih paling utama. Bagaimana kalau mau sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri? Lalu lebih sambian gak dinto odi benih cuma beda eneng tampo beda tang akhirat tampo cung odi akhirat kudu ben sampan perlu selamat. Iki dah bangkit. Yang penting akhirat apakah ada masalah tunya kudu ben sampian kenging tak ikulopai. Makanya Allah dawuh wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minat dunya nyari ya sampian ya rabb bil mustafa balligh maqasidana wa ufir lana mamadha ya wasi'al karami sarayta min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajib minadzulami asar ya rab balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wabittatanu qaila annil tamanzilatan min qabi qawsaini lam tudraq wa lam turabi ya rab balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah peramilah kak dintok akhirat pak ada urusan dunia kau leban ajunan iyo lea kita lupa sepenting akhirat pak ada dunia eka lako insyaallah pada tetilan jalan selamat amin. Kenapa si tetilan jalan selamat kaula ajunan ada kitab yang dijadikan petunjuk dak kaula ajunan sareng Allah. Kenapa? Al-Qur'an. La Al-Qur'an ibaca, Al-Qur'an imaus.
ada penafsiran Al-Qur'an bil Qur'an. Qur'an yarte'e kelaben Al-Qur. Ada namanya ayat tafsiriyah. Qur'an saya bahas penjelasannya, ijelas kisaran Qur'an. Contoh Allah dalam ayat pertama surah Al-Baqarah ada bu sagak dintok. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu la raiba, tade karaguan, tade kemang-mangan fihi edelum Al-Qur'an. Tocun Al-Qur'an hudan lil muttaqin, teti petunjuk, teti pitotu de ka orang setako de guste. Lemaren Allah atebu kalimat orang setako, lalu ada ayat yang menafsirkan pasir seenya me orang setako. Dilanjutkan ke laban ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ika ayat tafsiriyahnya mana Allah adabu Quran petotu dak ka orang setako. Pasal saya maksud orang takwa, orang seiman, orang seabejeng, orang seinfak, orang seiman ke kitab, iman dak ke akhirat, kak dinto orang takwa. Ini namanya ayat yang menafsiri ayat sebelumnya. Kalau di Quran tidak ada penjelasan, nanti hadis yang akan menjelaskan. Nggih. Quran membahas salat. Wa yuqimunas shalah. Coba lihat penjelasan di ayat selain. Beda Quran ajelasaki pejeng kak dinto carana katinapa. Ada hadis berfungsi menjelaskan sehingga Rasulullah kak dinto adabu sondu kamaro aitumuni usolli asolat sampian kapi akadia sampian ningale kaula asolat. Itu diucapkan kepada sahabat. Jadi salat seperti apa yang dimaksud Al-Qur'an, Rasulullah sajelasaki kelaben hadis fi'liyahnya mana. Kalau di Qur'an dibahas, di hadis keterangannya tidak ada, nanti ada ijma' ulama. Mangkana kulibik sampean ahlu sunnah wal jamaah, dalil benih cuma Qur'an, tapi beda empat kulibik sampean. Qur'an, hadis, ijma' qiyas. Aslinya syariat itu dalilnya ada 10. Kalau kita kaji dalam kitab usul, tapi sebiasa yang kuibik kaula ajunan berdempak Quran, hadis, ijma', qiyas. Ada sebagian orang pak ada gus gak dintok. Oh, tak usah ke ijma' qiyas, tak usah antar kerja guna ulama. Abuli ke Quran bi ke hadis saos. Karena mun ulama beda salah. Nah, ulama tak maksum. Kalau Quran, kalau hadis pasti benar karena datangnya dari Allah. Bangkain keluh. Kula ben sampian tar ke ulama beni tanda Quran. Justru untuk memahami Quran ben hadis tor kadang kula ben sampian tak bisa kecuali menggunakan ijtihad atau pemikirannya ulama. Jelas iki. Mun tak berarti aja coba. Quran membahas masalah ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Coba sampean tikung idelum Al-Qur'an. Keterangan penjelasan masalah haid itu bagaimana? Ada. Coba lihat di hadis. Apakah ada perinciannya di hadis? Haid berapa paling sakoni? Haid berapa paling kapra? Haid berapa paling banyak? Di hadis dijelaskan, hadza ma kataballahu ala banati Adam. Haid nikah perkara seeh bagi Allah dek ke orang bini. Jadi seheh cuma ring bini. Mun laki tak ada. Jadi mun ring bini tak bejeng andi alasan. Mie tak bejeng bu kenal gun malaikat leh. Kan beda sini kebiasaan lagi. Mie tak apa sebu katamu yang beda bahasanya sebu terang-terangan. Mie tak bejeng mirah.
Dini mun lake tak boleh. Tak Jumat kak tempo na mira le. Nikin tete konjok mun tro mira. Jadi dia. Ku ngerti sumpia. Di Quran tidak dijelaskan rinciannya haid. Di hadis tak jelas lagi rinciannya. Lalu Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris ibn Abbas melakukan istiqra penelitian. Berempahit nih kak. Akhirnya ngalak buku. Ntar ke cubara tanya akibuk. Sampian mun. Ini kan sepaling sekuni biasanya berempah betona. Oh kulitnya nak sehari semalam. Boleh sehari semalam. Ntar kecil aja. Mun sampian bi. Ada nak. Kok lambat mun keluar dari aja paling sekuni sehari semalam. Paling banyak 15 hari. Ntar ke matemur. Sampian ba. Mun keluar dari lambat sebiasa ni kau paling kecil berempah. Loh apa itu? Biasa nak telah hari itu. Ambon seminggu. Karena penjelasan yang paling banyak itu satu hari satu malam, ditetapkanlah ijtihad oleh Imam Syafi'i bahwa sepaling sekoni sehari sama. Ini pendapat ulama. Akhirnya ibahas boleh. Mun pah bodo orang head 15 hari nikah bodo saya keluar doro tak buambu 15 hari. Bade si keluar dere asal pesa, dua re keluar dere, dua re tak keluar, dua re keluar, sehat sekama. Ada dua pendapat kalau ikut catatan Al-Imam Al-Baijuri. Ada qaulul lakti, ada qaulus sahbi. Bade si ngoca aki 15 hari nikah head kapi, bade si ngoca aki keluar dere nikah head ketika suci abojeng, keluar dere head ketika suci nikah bersih. Ada yang menyatakan seperti itu. Lah itu sumbernya kemana? Kembali kepada Quran hadis. Tapi ketika di hadis tak jelas sakit secara rinci, ku lebih sampian kembali kepada ulama. Mun kapi bah beda aja ku. Yanjo kutu Quran. Yanjo kutu hadis. Ku lebih sampian repot kak singa kena ancang. Ngi na bangki. Nah, apa hukum ancang? Mending ancang saja. Kacang ibu ibu lebah miragu termanis. Oh, apa nyaman? Kocor macam ugen lu cek dengan kacang apa kacang sama tiket Allah ni serem ni tiket tanya ni oh tiket tiket je lagar sini kenyaman ni kemang kan lulus pada debu man arafa lughata qaumin salima min makrihim orang ni kamu ngerti bahasa selamat tak kira kala kali. Amun paharing kan tu bah kejumpa ujak melihat dikete. Kosan saya jual ya. Bangki. Mungkin ada bangki. Ini kata usaha kejumpa pun. Keng tar ke Mekas sun. Bagi di bangkanan lalai. Jumpa ancang. Jadi dengan gula teman Nabi Datu sekalian. Gula abas anah. Nah ini kejang ring bangkanan iruan. Eh sampang nyaruan. Mekas sun. Ada nyaruan. Sumenep iruan. Ikan apa nak boleh kejap, amun kejap pecung lainan boleh bahasa, amun paring sorba aja lake, pahabi ini yang Mekasen. Sering jep tak kerja jak mudura. Si Mekasen tak tahu jak jep. Si lake pah ngucak ke si bini malam pertama. Cek cekli. Berhubung iro cekli, cekli bi si bini, mantelik lah kena. Padahal jan si lake suruh teku aki. Cagila bu. Sebini terotaan dia anak ngucak ke selake mas masuk kabe dan selake nggih masuk kabe deh jadi kan beda Mekasen mun nabi alake terotaan dia anak masuk kabe besar baju mun masuk kabe abunya lem ini mana masuk kabe kan masuk kabe. Dia masuk kapi bahasa Jepun apa? Masuk kape. Dan dia nak pun masuk kape, dia tak andi anak. Musur baju masuk kape, kempur kak. Mungkin apa lagi? Ya Allah. Seni ke bahasa ini. Cek ringan ni bengkalan mun benda gedeng ni kayak seksa gibri tepung pahit kuringnya mana kucu. Ntar ke situ bondo boleh kucu ku tak tunggu tu nartena. Dicompok gula mun lontong ibrik cambai ibrik kacangnya mana roce gula ke Banjarmasin au be pencok babian mancok
Dia pun pah babian tar ketam pocung pah ngocak dek meleh pancong dua. Sembian pah nyepit tak usah meleh ngelak tibi ikan deng eko. Lepas dia campur bentong celat tong apa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Quran, hadis, ijma. Lagi ulama itu nanti kembalinya kepada Quran, hadis. Tapi dalilah macam-macam. Coba Imam Syafi'i abad talaki wudu. Coba lihat ayatnya. Aula mastumun nisa. Imam Malik ada Imam Malik reng laki andi uduk nyetinggal reng bini tak betan. Kenapa ayat tu? Ke Quran dia pada aula mastumun nisa. Bisa lain hukumah. Lu Imam Malik itu digandeng dengan hadis. Karena Imam Maliki itu adalah ulama yang tekstual mengedepankan dalil. Jadi ketika ada dalil Quran egabung bi dalil hadis. Karena Imam Maliki ini ulama ahli hadis. Can Quran aula mastumun nisa utawa nyeting orang bini kudung betan. Tapi situng bekto Kanjeng Nabi to manitte palo mampak narajina to manitte soko narajina pah asolat kak dinto ta auto geluh bi Imam Maliki egabung. Oh berarti nyeting orang bini tak betan. La mastum berarti bini nyeting tapi abolong te. Itu Imam Malik. Cepun Imam Syafi'i punten. Lama setunik artinya nyeting. Orang bini bendeng laki mun andi utuk patang seting kak ditobat. Betan. Duh masalah Kanjeng Nabi sini tak soko naraji nak ketin apa? Cepun Imam Syafi'i mun masalah tak soko tak usah bahas. Bisa saja Kanjeng Nabi sini tak ni ngangkui sandal. Mun ngangkui sandal kan tak betan itu. Akhirnya Imam Maliki mengeluarkan hadis yang lain. Benda kesempatan selain benda kerunit. Tuh Kanjeng Nabi nyium rajin Siti Aisyah bah solat asar. Mun nyium kan tak kira dengan gue sandal. Imam Syafi'i berpendapat. Oh masalah nyium rajin apa solat asar Kanjeng Nabi tak bisa kebaik dalil ke setejana umat. Apa napa? Takut ke khususnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kebeda hukum seorang lain tak nyiloh. Contohnya, Kanjeng Nabi darana soceh, senena soceh. Kanjeng Nabi oleh raji sangat, orang gak dintoh, paling ngepul empat, tak usah empat, situng bayi, pah nambah kedua, kiamat. Mungkin apa lagi? Kiamat. Maka sana gombe, aduh, kari teron. Jadi dengan tempat kasih takwa, takut kasih tua. Pun belak sipit itu usia adon, kasah tawakal. Takut kasih tua kin memburu akal. Jadi mun ke Fauzan ngakukan dengan ben gule wajar dua Cina. Ben gule situ. Asli ni gule kan di ai pesen di situ baca mati situ ngor li beli pada ben si banyak. Sama ke banyak mun tak ikut ikut aku bi bang sabang. Aduh. Sama di labu di situ ngak bini dua gentel adu mun tek-tek pun tak kuat mun tek-tek yang ketek-tek macam tak mutan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Quran hadis lalu terjadi pada ijma ulama. Lalu yang keempat itu ada kias. Muntak ngangkui kias. Terkacin dan kita kok kleru kau dah ajunan memaknai Al-Quran. Coba gelak ke Fauzan abahas bahwa anak tak boleh masakit karing tua. Gini apa gini? Anak cepon gelak mun rokok yang telagi kering tua hukumnya dosa apa tak dosa? Dosa. Coba gula tanya, mun nikah dosa gula tanya, baik Quran beda ayat je, bahwa mun telagi rokok ni kata oleh. Oh tapi seni kesawas, anak nyantap kering tua oleh apa punten? Beda ayat dari Quran, bahwa orang tua tak oleh santap di anak, atau anak tak oleh nyantap orang tua. Beda ayat je, tade. Mi elarang mun tade, beningan kui ayat. Tapi pengkiasan dikias dari ayat sehingga berhukum tak boleh nyantap orang tua. Mun Al-Quran setak boleh wala taqul lahumā uff. Sehingga mun kering tua tak boleh ngucap kah. Heduh. Nah, ini kata boleh.
Mik tak boleh. Alasannya itu menyakitkan. Jadi benda ilat. Ilat tak ada masakit. Oh, mung tak boleh ngucak ufin pulan marga masakit. Akhirnya setiap perkara saya masakit kering tuak dikata oleh. Napa? Napa saus? Karena menikah pas sampian cuma ngkui ayat Quran cok. Wala takul lahuma uf karing tua kak dinto tak oleh ngucak uf tak oleh nyentak tak oleh ngucak kah huh. Oh berarti yang tumun pahit kalak ibu nanti ngaki katanya oleh berarti tak oleh jadi macam ayat itu tak ilarang saya ilarang ngucak uf lakar ayat itu saya tak oleh uf tapi ini kan ilat alasan tak oleh pulan masake mun ni kata oleh marga masake maka setuju kelakuan saya masake kak ditota oleh ikhlaku kering tua akhirnya terjadi yang namanya kias aulawi mun ngucak ufin saus tak oleh marga masake napa-napa oleh nyantap benukul kering tua selas jelasan masake maka hukum macum tak olehan dan ini kefungsinya kias ini gak ditot ini ahlu sunnah wal jamaah yang make sebagian ada yang tidak mau cuman bunten mun kagula tak napa cek bener-bener kapi saya tak ndak ijma kias keng kaderin tengat kita kok lero kuna ben sampean senro ijma kias keng pada tako kle sekam masih bener bener kapi nggih sekam masih masuk swarga kap Imam Syafi'i kareng bini betal Imam Maliki tak betal ni kata tak mungkin bener kapi kak pasti beri sesalah ni kak king cuman kalau melalui ijtihad ni kepada masuk swarga karena dia gunakan jeng Nabi man jatahada fa asaba falahu ajrani wa man jatahada fa khata'a falahu ajrun wahid mun bada orang ijtihad pah bener oleh dua ganjaran ganjaran bener ganjaran ijtihad ijtihad pah salah oleh situ ganjaran ganjaran ijtihad tetapi bener salah apa pun masuk suar jelas yang gitu paham maka namun kalau yang masalah pada tak pada aku lebih sampean kak itu sepenting kik berdasar etorok tak usah atokar berdasi kunut, berdasi tak akunut Imam Malik akunut sebelum ruku aku lebih sampai tak usah atokar lah akunut sebelum ruku, nurut Imam Malik, beda hadis akunut samarin ruku, nurut Imam Syafi'i, beda hadis saya tak akunut, beda hadis saya tak hadis, saya luk apa yang sopura sehingga ketika kau leban ajunan faham insyaAllah tak pangkempang ngelirwaki orang lain apa-apa, ilmu ampun ikandi enggak itu pentingnya ilmu coba sampian lihat dalam Al-Quran, adakah larangan seseorang tidak boleh berzina? Ada. Saya larang. Wala taqrabuz zina. Wa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Ben sengak sampian cek mak semak kazina. Oh, saya tak boleh ke rumah semak. Neguk tanah, ngapolong buat duaan. Masih mak kezina. Oh, langsung naman kacang boleh dapat. Naman kacang. Dan ayatnya tak ada. Lah, disitulah ada kias. Mun mas semak saus tak boleh, dan pernah boleh sampai benda ide. Semak saus tak boleh. Tak boleh. Sekak dintok. Makanya, aku lebih sampian. Parloh Islam kak dintok. Ajar dekah ahli ilmu makle kau leban ajunan tak klero jalan boleh kan kui ilmu insyaallah aku leban sampian bekal tepat insyaallah aku leban sampian bekal bener insyaallah bekal tetilan jalan selamat dari dunia kartos ke akhirat taipun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma lah akhirnya ilmu ketika dinto tak bisa kak bahasa pengajian ini tak bisa mun pengajian ini paling ngebahas mang jemang gini apa gini mun senika hukum masai mun senika tak sai mun senika becek mun senika tak becek masalah hukum secara detail utu madrasah utu pondok pesantren seperti madrasah sebeda kak dinto madrasah saos kak dinto beda atap beda tingkat tenang beda madrasah se paling bebe nyaman sifir kalau di madrasah dulu ada istilah sifir mungkin lak yo beda kah pak ut ni kan laki nebu ut. Dulu kelas saya masih sifir. Sifir kak dinto pengenalan kepada hukum. Cuman seajar nak kanak kini. Karena nak kanak kini. Maka cara malik nak kanak kak dinto beda cara. Namun pak iboloin. Anak-anak kita harus tahu. Bahwasanya rukun nakabin kak dinto beda lemak.
situng mantan laki dua mantan bini bu tak apal nak kana coba kibaan lagu rukun nakabin lema perkara wajib bereng Islam torok perintah seno mersitung ko mantan laki seno merdua ko mantan bini apa nak anak mulai lagu aki mungkin apa lagi sema rusak pasah beri sopolo situng masong bareng abu tak apal coba kibe lagu sema rusak pasah beda sapono berna nomor situng kamasoan benglo benga apa nak kana iki napa iki apa napa anak kecil itu lebih cenderung kepada sesuatu yang bergaya kalau irama yang diiramakan saya nyanyi aki mengkana ulama cara ngajari nak kanak gini ngangkui nadom wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum malaikat ta'an di embuk ben epa tak ngede tak ngantok tak nginum tak ngumpak tauhid kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ring ibadah tak ada ilmu nah kare banyak kare leso de kunana apa lu di lagu akina kana lagi nak bangki ya ceri kanjing nabi anak-anak nabi Muhammad punya ayah Abdullah Sayyid Abdullah punya ibu Siti Aminah tak kira apal coba kibak lagu makin embana toka makin macam di ngapal Abdullah nama ngapal kapti Aminah Abdul Muttalib kakek Abu Talib apal pun lagu akhir benih kalau saya ngudah makin setua apal eki nak bangki maka ada kulibik sambian ni, kemudian ngidi ngaki lagu, tak usah libel, dia telah kali berlangsung ngapal kulibik sambian. Apa-apa? Kaatnya taruh kadem, tak bisa ibadah pak kalau berbahasa biasa pun ke lagu ni, kalau kas cekak. Maka ada tak keliru ulama, aku bayi hukum kak dia tak sederja kalau menatar, tapi berupa kalau menadom. Apa-apa? Ketika anak-anak kini ngakui lagu, sekalian tak dintu langsung cekak. Lemurlah anak-anak kini ni ke cekak, sampai tua tak kira elang, karena berada debu, at-ta'allum fis syaghar. Kan naqsi alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi alal ma ki kene acer melarat malina kana kene ni ke melarat alif tadak natona ba situng ibab alif ada kotona ba tedung sabo ken mon kadunga pan nak kana kene ka din to langsung cekak belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu iya sarah belajar setelah dewasa laksana mengukir di atas air pun ngajari reng tua gempang ka ero neng ngoku ero pereng aki ongku nundu keng ibu di ilum kelas kapan keluar ditanya aki gelak ro apa ka belum apa ya apa napa pikir nalo banyak sebudai kantong pancok mate kotak tak baju rambingai cumur tako ocen mun nak kena gini punten saya pikir karo situ kenapa amai neto mun ring tua wo banyak saya pikir iki napa ki mangkana pongki kene akhir erbu isabak ka madrasah mulai isabak ka madrasah insyaallah putra depan dengan bekal selamat amin Allahumma de mun la potran andi ilmu tak usah keng pah se itu kudu bi sampean ki odi kudu ben sampean keng mun potran sampean pahuni ngaji oh ngada luar biasa anang itu memangkat lemalem berangkat ke masjid suka cak ki pah ki ngaji masjid bismillahirrahmanirrahim wajawazna bi bani israil al bahra fa adda'ahum fir'aun wa junuduhu apo ring tuan cek ku alhamdulillah tang anak ceknya men suara nah ntar macam di ke masjid itu ku anang main mercon ku tak habis nasi itu bangga kikam ni habis nasi ngaji
Tapi mondeng matura pun, dan mondeng matura uning ngaji kapi. Thank you kak. Mondeng matura ni kadang saya tak uning ngaji. Mondeng matura kau jatuh uning ngaji ni kenakal, pasti tukang. Ada saya tak tahu. Napa-napa boleh bagian dengu dan saya makin banyak matura. Sama kepo sepuna lembek uning ngaji. Kau yang matura mon lembek ngaji ni kau orang anganga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Saya matura saya sorbaja lepas angang agam waca kaluli laki kan tata sorbaja mungkin apa lagi apa-apa dia lah kelompok guna bik sambian cak dengan bogir pengaji novela beleduk bum baru mungkin apa lagi aduh pun ngapas potong cak dengan ini nak ngejoker Bapak nama tu apa je obu? Ya Allah, kau nak celeng, celana nak jauh-jauh. Keng pengaji nak ingat Abdul Rahman Sudes. Tak ni kering matura. Muni celing aku dari luar, kaya ingat yang sengjek meleng. Nak coba etik pura mana guna ni ku Facebook. Ya Allah, ternyata kamar benda kamar khusus untuk apa je. Padahal potongan bokir kan. Apa nak boleh potongan bugar ngai beberi. Eki nak bangki? Boger je bojengah tak toman lepas ngaji Quran na tokang luar biasa boger napa-napa oleh orang biasa mangkana kudu ngebele mun kareng matur je macam napa-napa oleh kelompok ngak kudu bi sampean maki bejingan mun reng matur ni kapas te tokang ngaji bejingan mun reng matur pak kuna bojo iba ajamnya bu kake ki sabak ya dan masjid dan mangga aku je ngak kendule tak kok tak nyapo deke kok hebat tak hebat Maling mun matur, la maling sekali keng mun reng matur teti maling. Kako tak amal tak nanda kan? Teka lah esenet tu. Bukan lumayan bu. Karena mun kala ben bedel dek panitia nak kena kebai boleh mun kala esenet tu kan nyaman beli boleh Jumat beda boleh esenet. Teka reng matur. La pameleng reng matur. Pakun tu kan ngaji dulu sen matro tak den beden. Kemarin Ustaz Abdus Somad hadir di Madura selama 4 hari. Saya ngawat Ustaz Abdus Somad saya rah. Saya kira kak. Kau tanya celah kalau kalam pindah saya ngawal. Lekin abang ki. Pas saya rah kasa. Orang belatir. Pas saya rah. Angkep lah bajingan kenduh. Madura maka bajingan. Keng pun kekiai luar biasa tak dibentun dung kak. Lekin abang ki. Kapara habaib. Abu. Beda habaib eco koco. Saya keluar di Madura. Jing bajingan nasa acaro kak. Mun kelompok guna ngitek tak kok kak. Tak nantang acaro tak kok epetes. Jani gini. Lekin abang ki. Bajingan si keluar yang matura ke habaib, ke ulama, luar biasa padahal bajingan makanya aku boleh setiap acara sering ngebeli mun matura ni, kenapa-napa ada kelompok nak sampian bajingan sekali, mun yang matura insya Allah ki masuk neraka ki masuk neraka colok insya Allah ki masuk swarga amin kata kenapa-napa ada kelompok nak sampian ni kegus-bagus acak-acak aban surban bajingan, insya Allah masuk swar amin Allahumma Pramila gak dintok potra kauleban ajunan esabek ke matrosah beni untuk teti kiai punten beni untuk teti ustad karena pun sadaja teti ustad sing ngaji tadek budian mun kapi teti penceramah siapa sing ngunjeng kan engki kan cemacem manusia ni kemak lepatang butuh mun kapi teti pegawai siapa sing abangun aroma mun kapi teti reng tani siapa sing ngurus segeledek budur akhirnya bi Allah dibagi tugas ada yang jadi pak camat ada yang jadi DPR, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi tani, ada yang jadi ustad. Nah, Pak Saus lakona tecune situ untuk selamat teka hajat dunia akhirat. Insyaallah mun dengan kui ilmu syariat, insyaallah tak kira-kira bekal selamat dari dunia katus akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun la uning ilmu, insyaallah teka hajat. King mun tak uning ilmu, gak tak usah tak uning ilmu syariat, tak usah tak uning ilmu agama. King tak tahu macam boy, tak usah ke akhirat, dunia menas. Bodoh orang kedua, kong ke Mekah. Situngan dia kejahil murokap. Kepun nak kena ngaji, budu eker. Otabah bodoh kuadrat. Situngan pinter, cak dengan manbaul hikmah. Nggih. Manbaul hikmah sekolah lulus. Terus sekolahnya sampai 6 tahun. Sesitungan ikan. Isabak mambau hikmah. Tak gelung. Pengalai ke sido giri boleh. Pengalai ke sido arjo tak pernah. Pengalai ke sido muncul lah kau beca. Kedua makat ke Mekah. Pesawat kak dintok. Yang tarik pramugari. Seh.
lulusan manbaul hikmah cak dengan pinter dengan ngerti cak beda tartib dek kipakunda pak gebagi na TV saya bukan tak kok tak melo ngerti lah pramugari ngiboroti pah tuli mancung tarik ada langsung pah ngala acama eka akan roti na pulan kotor bi pramugari pah ibrik tisu mari ibrik tisu abali kagenang napah ngocak saya bukan kasi pinter ke cacan si digudi billahi tak nyaman saya kemak si poteru eka akan bi kak ambil empat isu ibu pramugari pak lembari pekembar di patah dek sekali bisa benteran di kocak kalau aku orang gili mertas ini kakan apa andok ini pekembar sekali ini padang lapan lapi kakan depak kamak tak penampungan emak kangakan apa long kapi si benter cari dengan lulusan manbaul hikmah di kaduh kalak kecap tokang macai baca ke ada kecap abisi esok pit pahit totak ngakan si bukan pak nurok bunte atanya atau dus akhirnya jeling kembur, nak lain kembur. Oh, kecap Mekah ngarai kok. Pahit sepit, pahit sepit, pahit tetak. Kapan nikahkan, mari nampak tuotoran. Bila hitaknya manpondet dan kecap. Arapa, pahit. Salah pahit kapan nikahin, ngebuk kebi dulu. Ikan bedena, sampu emiron. Akan sampu je. Tak usah ke akhirat, itunya saus, muntahan di ilmu, melas, tak nak pernah boleh ngaduk di Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika isabak ke madrasah, tak minta ampun kalian tepat dari anjunan. Cuma madrasah saya bakal nerangaki secara jelas dari Al-Quran, dek ke hadis, dek ke ijma, dek ke kias, saya tak bahas di tempat lain. Cuma ustaz saya bisa ajelasaki, kalau benar saya tak bisa ajelasaki sarang orang lain. Maka putra na ajunan sebedeka dintoh, insya Allah ngerti ilmu akamah. Mula ngerti ilmu akamah, insya Allah putra na ajunan selamat. Mula selamat. Insyaallah ajunan iki selamat di kota ya akhirat karena setuju kencer dan nak foto akili kering sepo akan tidak guna tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap kencer na anak kak dinta ibeki kau ring sepo amin Allahumma tidak usah kencer dan mun putra sampean menang lomba bukan si bunga ring tuan mun anang kan tak pati ngerti ju mungkin apa kibu pak menang lomba ikan tu pahai panggil ke atas pahai foto apa foto naik para jo pahai sahabat ya dong lah bunga cek cek nyimpang kap raja gendu mik tegak senikah saking dari bungan anda pernah boleh pas sampai bintang pelajar pak mbung borong pak sampai ke atas bapaknya ke atas keng menang lomba juara itu saya cerita ke datang ke seminggu tak mari mungkin ada bangki. Padahal sejuara tungking menang lomba ngakan kerupuk. Cuman cek lah anak. Maka pun dalam perkara ketika itu saus bunga. Napa-napa oleh kotoran sampean selamat dalam urusan akhirat. Saya benerti insya Allah cum sayang boleh. Mentir setiap kotoran ajunan sebagai kak dintoh. Di Allah ibarang ilmu semanfaat terbarokah. Amin. Ibu teti nak potos nyelep pintunya akhirat. Amin. Ibu teti nak potos dengan kes orang sepona dari neraka. Amin. Ibadati nak foto seh dari nak foto kak dito kau leben ajunan oleh kejumperan sa'idun fit dunya sa'idun fil akhirah amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah istiwa menunjukkan jam 12 kalau 12 kak dito berkena jarum lanceng numpak ke jarum panda yang macam boleh. Pengajian ni kasat jam, bukan terlalu jam nak kinerja juga. Terus sama malam, ah, juga mantap. Tak seminggu tak boleh gula ya. Mencari di Allah, eh pelancong umur sebarokah. Bisa tapang kipoleh kesempatan selain. Amin. Allahumma, mana nabi benda bener asli fakal dari Allah. Mana nabi benda salah asli umur dari kait dengan berkebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. Nyon sapora ben umpel resaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.